Assalamualaikum, halo 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 semua. Hari ini kita mau ke mall ya, Dek. Mau ya. Refreshing sesaat, katanya Rafif ya. Karena insya Allah hari Senin mau PTS, tapi harus semangat belajarnya sama ulangan ya, Nak. Iya, Wei. Oke. Okay. Sampai Budi. Ini gayanya gaya hip hop atau gaya orang petinju?
Mana mangkok abang sayang? Angkat. Nih abang Depin lagi makan apa nak? Mie udon. Pakai sayur. Pakai sayur. Isiannya coba apa aja? Ini doang. Udah abang habisin di sini ya? Iya. Kalau Abi masih ngolah cumi bakar sama apa itu dia? Cumi sama daging. Daging. Sama udang juga ada di sini. Ada udang. Ada Rapip. Itu masih ada tempuranya satu lagi, bakal ini sikat deh nanti. Ini mau nyobain tempuranya. Mana? Ada. Mereka ini enggak, ya udah kali enggak nyampe. Nyampe. Itu lah. Hah? Udah lebih garing itu lah. Barbar aja ya. Pinggirnya ada kriuk-kriuknya. Ini Raff Davin udah siap-siap ngambil es campur. Ini kita kasih apa nih? Ini apa sih bang? Boba. Boba. Kasih boba dikit. Kita bikin dikit-dikit aja ya. Ini boba, terus cendol nih, cendol. Kalau es campur nggak pakai cendol kayaknya kurang komplit ya. Deketin nak ke sini nak sayang. Iya, Umi lupa pakai sarung tangannya. Apa Umi? Nah, Umi ini, apa nih kacang hijau. Kacang hijau, kasih tape ya. Tapenya. Apa lagi ya itu tuh apa sih bang cincau es cincau ya betul sama rumput laut nanti kita ambil di ujung ya. Oke. Oh ini nih ada nih apa kolang kaling ini enak juga nih kayak bulan puasa bang. Oke. Terus tunggu ya ini ambil rumput lautnya dulu. Dikit aja ya. Pakai ya. Ini. Apa itu? Oh, selasi. Kayaknya enggak usah deh selasi. Dikit ya, ntar deh. Oke. Nih, terus kita kasih gula. Enggak cocok tuh yang biar kita kayak es campur yang di sedempuan. Sini aja nih dikit. Ini apa santan? Ya,
buncis. Lipstick dan buncis. Campur sirupnya. Wow. Dikit lagi. Wih, ini cantik ya warnanya, Bang? Iya, warnanya cantik. Wih. Jangan miring, Nak, biar nggak tumpah. Ini apa dikasih gula? Ini susu kental. Susu kental. Susu kental, guys. Ini pelajaran Adik Rafif kemarin nih. Yeah. Itu contoh. Benda cair yang kental nih, susu kental. Oke, ini mah sekali 2 sendok doang, 2 suap nih, Bang. Kita kasih es sedikit. Nah, ini juga es campur, Bang. Gak terlalu banyak ya esnya ya. Dua aja. Penting dingin ya. Dadada, Pin udah selesai bikin es campur. Koyaki. Udah tadi, Pak. Udah. Ya, saya enggak. Abang Davin ambil sendoknya nanti sini. Tuh sendok es campurnya tuh. Sana. Ambil 2 ya. Sini, Nak. Nah, 2 ya. Oke. Ya. Campur racikan Davin loh, Bin. Davin yang racik loh. Setelah lihat es campurnya, bingung. Bingung apa kaget sih, Pak? Minum aja. Cuma sekali minum. Kali bikin banyak, ntar nggak bisa ya. Siapa bilang? Ayo kita coba dulu yuk. Seger ya. Dia itu apa namanya? Isiannya tuh, isian es campurnya banyak banget variasinya. Laut. Mau pilih apa aja? Ada kolang kaling, ada cincau, cendol, rumput laut, kacang hijau, tape. Ada apa lagi tadi, Bang? Yang kita nggak ambil, Bang? Yang itu ya, kelapa ya? Iya. Yang coconut. Yang coconut apa? Yang tadi yang kayak nata de coco. Iya, nata de coco jadi. Kita ngambil. Nah, udah kita coba dulu ya. Seger banget. Jadi kalau di Serimpuan ada yang enak kayak gini juga, namanya es campur Bote Kanda. Kalau pas ngeracik, kita mending bikin santannya, gulanya, atau susu kentalnya itu sedikit-sedikit aja. Jadi kalau misalnya kurang rasanya, tinggal ditambahin daripada kelebihan rasa. Kalau ini kayaknya pas. Iya. Yeah. Manis-manis banget, tapi rasanya udah ada. Iya. Yeah. Terus kita nggak gampang menek ya, Bang? Iya, yeah. Betul. Abang kenapa nggak nyobain ini? Lebih enak es krim, nah, aku rasa. Nah, datang tuh. Wow. Abang Elio ini ya? Oh, astaga. Ya,
Nah itu kayak sini aja lah. Ada ini aja nasa. Bang, lebih dah. Kasih om. Dek, dek. Ini kayak kesuari dari sini. Bila sama, ada petis. Dua lah. Ini es krimnya udah nyampe nih. Abang coklat. Ya, pintar habis. Vanila. Kalau ada rapi apa sih es krimnya sayang? Ambil es krimnya. Vanila. Coba cicip dulu. Mantap, Nak. Mantap. Mantap. Ini sisa makanan kita tinggal ini. Nanti bakal dilanjut setelah makan es krim. Karena jangan sampai kita ngabisin makanan yang udah kita ambil ya. Kalau baca di sini nih paling seneng. Kalau baca di sini nih paling pas banget tuh, lihat tuh. Bentuk rasa syukur adalah dengan mengharuskan makan yang Anda ambil. Benar banget. Es krim adek, Nak. Es krim adek habisin. Duduk, duduk. Adek duduk. Adek. Udah kenyang? Alhamdulillah. Maskernya benerin, Abang. Bang, masker Abang benerin. Wih, udah kenyang, sayang. Alhamdulillah. Nih, sekarang Abi lagi bayar. Begini dulu video kita kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa jadi referensi untuk semua orang.